Golok Naga Kembar Jilid 4. Tiga tahun telah berlalu dengan cepatnya. Dengan beralihnya Seng Musim, ilmu kepandaian silat San Giyok Hang di bawah pimpinan Tio Chiam Kui pun telah memperoleh kemajuan yang pesat sekali. Ilmu Golok Pat Kwa Tu, Kun Tong Tu dan pelbagai macam rahasia permainan Golok yang sangat tinggi dan dahsyat. Tio Chiam Kui dengan penuh kesungguhan telah menurunkan semua ilmu kepandaiannya kepada San Giyok Hang, Hingga akhirnya Ciam Kui sendiri mau tak mau harus mengaku kalah terhadap kepandaian murid kesayangannya itu. Pada suatu hari Tio Ciam Kui menganjurkan agar San Gio Hang pulang ke kota Tianjin untuk membantu pamannya di sana mengelola kantor angkutan Hin Liong Pio Kio. Ilmu kepandaianmu sekarang sudah lebih dari cukup dan lebih tinggi daripada kepandaianku sendiri kata jago kawakan itu, Aku anjurkan engkau pulang ke Tianjin karena mengingat usia pamanmu yang sudah lanjut. Beliau takkan dapat melanjutkan usahanya tanpa ada seorang yang mempunyai kecakapan sepertimu untuk mewakili atau kelak menggantikan kedudukannya. Tapi aku masih mempunyai seorang kakak dan seorang adik laki-laki Giok Hang memotong pembicaraan gurunya, yang aku percaya akan dapat membantu usaha paman. Oleh karena itu, Aku pikir hendak menetap di sini untuk merawat guru seumur hidup. Chiam Kui tersenyum dan berkata, Gio Hang Hian Tau, segala sesuatu di dunia ini tak dapat berlangsung dengan langgeng, tiada sesuatu yang kekal dan dapat berkumpul terus sepanjang masa. Mengenai saudara-saudaramu, aku pun bukan tidak tahu. Kakakmu Tiat Kun San memang mempunyai ilmu kepandaian yang hebat juga. Hanya amat disayangkan tabiatnya yang sangat ganas dan gemar berkelahi. Maka, kalau menurut pendapatku, dia bukan seorang yang pandai bergaul, bahkan sebaliknya, ia bisa menimbulkan bencana besar karena tabiatnya yang pemarah itu. Kukira ada baiknya juga jika engkau selalu menasehatinya agar ia dapat berlaku lebih sabar dan mengalah dalam segala urusan remeh yang tidak berharga. Sedangkan adikmu Giok Tin masih terlampau muda untuk dapat membantu pamanmu Menurut penglihatanku, hanya engkau sajalah yang paling tepat untuk menjadi pembantu dalam kantor angkutan pamanmu itu Maka aku anjurkan engkau supaya berangkat ke Tianjin selekas mungkin Oleh karena menganggap kata-kata gurunya itu benar juga, maka Giok Hang terpaksa mengabulkannya Tian Kui selanjutnya berpesan kepadanya sebagai berikut, "Pesanku kepadamu adalah, yang pertama tama supaya engkau juga dapat menghadapi segala persoalan dengan otak dingin, jangan sekali-kali engkau berlaku sembrono dan bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu segala akibatnya di kemudian hari. Kita boleh berlaku berani walaupun mesti pertaruhkan jiwa dan raga demi kehormatan negara dan diri." Tapi kau jangan lupa ada batas-batasnya di mana kita mesti mengalah dan bertindak lunak dalam segala persoalan yang tengah kita hadapi. San Giok Hang manggut-manggut sambil berkata, "Murid perhatikan dengan sepenuh hati pesan guru itu. Soal kedua Tio Chiam Kui melanjutkan bicaranya, "Aku wariskan ilmu goloku seluruhnya kepadamu dengan harapan agar engkau kelak dapat juga menurunkannya kepada generasi yang lebih muda." bertepatan dengan kata Kakakku Chiam Goan, usia kita memang bisa menjadi tua, tapi ilmu kepandaian akan hidup sepanjang masa. Aku tidak setuju dengan sistem perguruan ilmu silat yang sedikit hengpo atau merahasiakan siasat-siasat silat yang dianggap Lihai. untuk secara istimewa diturunkan kepada anak cucu atau murid-murid tertentu yang dianggap paling baik dan disayang. Maka dengan berdasarkan ilmu Goloku yang telah kuwariskan kepadamu itu, semoga dunia silat akan terbuka matanya dan mengetahui bahwa sistem Hengpo tidak akan memperoleh kemajuan-kemajuan, bahkan sebaliknya pasti dikutuk habis-habis oleh generasi muda yang tentu menganggap kita selalu mementingkan sanak keluarga dan sekelompok manusia yang disayangi saja. Dan sangat kuharapkan juga Generasi-generasi muda akan meneruskan cita-citaku ini. Dengan demikian aku mati pun puas, tetapi sebelum aku tinggalkan dunia yang fana ini, gelar Ngergo Seng Tuong akan kuserahkan padamu untuk dijaga baik-baik dan selanjutnya diserahkan pula kepada seseorang yang kau kira tepat untuk menerimanya. Begitulah Tio Chiam Kui telah menutup kata-katanya dengan tertawa terbahak-bahak. Hal manapun diturut oleh San Giyok Hang, walaupun air matanya mengucur karena terharu mendengar kata-kata gurunya itu. Sekarang engkau boleh berkemas-kemas kata jago silat kawakan itu sambil menepuk-nepuk bahu muridnya. Segala pesan guru kata San Giyok Hang sambil menghapus air mata, akan simpan di dalam hati untuk selama-lamanya. Dan selaras dengan itu, aku pun berjanji untuk memuliakan nama guru dengan menurunkan ilmu golok kita kepada para pemuda dan pemudiang berbakat serta dapat diharapkan akan juga menurunkan ilmu golok guru kepada generasi yang lebih muda. Ha, ha, ha. Nyata hanya engkaulah yang dapat menjajaki maksud hatiku bersorak tio chiam kui dengan hati sangat gembira hingga Giok Hang jadi menangis tersedu-sedu karena rasa girang dan terharu yang bercampur aduk di dalam hatinya. Sementara Tio Chiam Kui yang menyaksikan demikian, dengan tersenyum lalu berkata, Hus, kenapa mesti membuang-buang air mata dengan percuma? Seorang gagah tak pernah menangis begitu rupa, kau tahu itu. Ha, ha, ha. Anak baik, mari engkau temani aku minum arak sebagai landa cintaku dan mendoakan engkau agar memperoleh sukses dalam penghidupanmu di masa yang akan datang. Mari, mari, tak usah engkau menampik. Anggaplah aku ini sebagai ayahmu sendiri. Sambil berkata demikian, Ciam Kui lalu menyekal tangan muridnya untuk kemudian diajaknya makan minum sebagai tanda selamat jalan. Dan tatkala selesai berkemas-kemas, Giok Hang dengan rasa terharu mengucapkan selamat tinggal kepada gurunya dan seluruh keluarga serta rekan-rekannya di kantor GYCE Yokyok, maka segerlah ia berangkat. Setibanya di kota Tianjin, Giok Hang disambut dengan hangat oleh paman dan saudara-saudara sepupunya. Giok San dan Giok Tian yang segera menjamunya makan minum dengan gembira. Dan selama perjamuan itu berlangsung, Giok Hang telah menuturkan riwayat perantauannya, dari kereta-kereta Pio yang tengah dilindunginya dirampok orang di Hong Kitchen sehingga kemudian ia berguru pada Rit Kak Sian Su dan Tio Chiam Kui. Sin Bu sekeluarga menjadi kagum dan berterima kasih untuk kebaikan kedua jago-jago silat tersebut. San Sin Bu alias Inou yang sejak lama telah merasa usianya sudah agak lanjut dan kurang leluasa untuk keluar bepergian mengurus pekerjaan kantor angkutannya ke tempat-tempat jauh. Setelah menyaksikan sendiri kegagahan Giok Hang waktu berlatih berpasangan dengan Giok San, maka tanpa ragu-ragu ia telah minta Giok Hang untuk menjadi wakilnya untuk mengurus serta melindungi kereta-kereta Yo dimanapun diperlukan untuk tidak menyinggung perasaan Giok San yang namanya sudah terkenal dengan nama julukan Tiat Kun San atau Sensi Tinju Besi, Giok Hang dengan rendah mengalah supaya tugas itu diserahkan saja kepada saudara sepupunya itu. Tapi Giok San lalu mendesak agar Giok Hang suka menerima tawaran ayahnya itu, hingga Giok Hang terpaksa menerima baik tawaran tersebut dengan mengucap banyak-banyak terima kasih atas kepercayaan Seng Paman itu. Pada suatu hari San Giok Hang dan kakak sepupunya San Giok San pergi menonton di gedung kesenian Tai Sie Ke di dalam kota Tianjin. Apa mau dikata, tatkala mereka sedang enak berjalan, tiba-tiba punggung Giok San ditabrak orang. Dia menjadi gusar dan mencaci maki, apakah matamu buta, hingga jalan yang ramai ini kau anggap sepi. Nih, kau rasakan tinjuku. Sambil berkata begitu, San Giok San lalu menjotos dada orang itu sehingga jatuh terpelanting dan muntah-muntah darah. Kemudian ia tertawa tergelak-gelak dan berkata, kawan, itu tandanya bahwa aku tiadkun San masih suka mengampuni jiwamu. Kalau tidak, niscaya kau akan kujotos hingga tulang-tulang murmuk dan jiwamu melayang seketika ini juga. Setelah itu ia mengajak Giok Hang berlalu meninggalkan orang laki-laki yang tergeletak di tanah itu. Di tengah jalan Giok Hang berkata kepada kakak sepupunya, Kakakku, ilmu kepandaianmu itu memang sangat lihai, tapi sayang tabiatmu terlampau keras dan berangasan hingga tabiat itu perlu sekali kau ubah, agar kelak tidak sampai mengakibatkan keonaran yang akan membahayakan bagi dirimu sendiri orang laki-laki yang telah kau pukul tadi, sebenarnya tidak seberapa besar kesalahannya tapi engkau telah main pukul orang tanpa berpikir panjang lagi. Bukankah itu suatu perbuatan yang keterlaluan sekali? San Giok San lalu bersenyum dingin dan berkata, kita hidup di zaman sekarang, hendaknya dititik beratkan kepada keadaan yang memang sudah layak dan sesuai dengan care penghidupan di zaman ini karena umumnya orang lebih segan berhadapan dengan orang yang berincu keras daripada terhadap orang yang baik hati dan bertabiat lemah lembut. Kita tidak berbuat salah kepadanya, tapi dia sendirilah yang telah berlaku kurang hati-hati dan menabrakku. Maka jika aku telah memukulnya, itu hanya untuk membuat dia berpikir dan selanjutnya jangan sampai terjadi pula kesembronoan yang serupa, sama sekali bukan aku yang harus dipersalahkan. Aku sangat heran, mengapa engkau memihak kepada orang itu? San Giok Hang merasa tidak baik untuk bertengkar dengan San Giok San yang keras kepala dan bertabiat berangasan itu. Maka dengan tidak berkata-kata, mereka segera menonton pertunjukan yang diadakan di gedung kesenian Tai Sieke. Pada keesokan harinya, kira-kira di waktu lohor, seorang laki-laki setengah tua telah datang ke kantor angkutan Hin Liong Pio Untuk mencari San Giok San orang laki-laki ini bertubuh tegap dan kokoh, dadanya berbulu, gerak-geriknya gesit dan wajahnya diliputi dengan kegusaran. Biarpun ditilik dengan sepintas lalu saja, orang segera dapat mengetahui bahwa dia itu adalah seorang yang paham ilmu silat. Kebetulan waktu itu San Sin Bu tidak ada di kantornya, sedangkan Giok San sendiri kebetulan juga sedang pergi keluar. Karenanya Giok Hong yang keluar menyambut, menanyakan si dan nama orang itu serta apa maksud kedatangannya ke kantor Hin Leong Pio Aku si Ong bernama Kim Ho sahut orang laki-laki setengah tua itu, di kalangan Kang Oh orang mengenal aku dengan nama julukan Tiat Kun Ong atau Ong Si Tinju Besi. Aku dengar di sini ada juga orang yang mempunyai nama julukan yang sama, Tiat Kun San. Hari ini aku telah sengaja datang ke sini untuk menjajal sampai di mana kelihayan tinju besinya si orang si San itu. San Giok Hang mendengar keterangan demikian, Lekas-lekas mengangkat kedua tangan memberi hormat sambil berkata, Oh, tidak taunya Chuan ini adalah Hong Suhu. Silahkan duduk, silahkan duduk. Kakakku yang disebut Tiat Kunsan itu, kebetulan sedang pergi keluar hingga tidak dapat menyambut kedatangan Suhu. Ong Kim Hong tampak agak kecewa lalu berkata, Kalau begitu, bolehlah engkau sampaikan pesanku ini kepadanya orang yang dipukulnya sehingga hampir mati. Pada hari kemarin, bukan lain daripada saudara sepupuku, seorang yang tidak paham ilmu silat sama sekali dan pekerjaannya adalah berjual beli barang-barang keperluan sehari-hari. Kini aku hendak menuntut balas kepada Tiat Kun San untuk perbuatannya yang ganas itu. Beritahukanlah padanya bahwa aku menunggu kedatangannya esok hari di kelenteng Tau Te Bio yang terletak tiga li di luar kota. Jika dia tak berani datang, akan kusiarkan tentang kepengecutannya itu kepada seluruh pendekar di kalangan Kang Ong, agar semua orang dapat mengetahui bahwa Tiat Kun San hanya berani memukul orang yang lemah dan tak mengerti ilmu silat. Jika sesudah itu ia masih tak mau meladeni juga tantanganku, walau ke ujung langit pun akan kukejar dia, dan jangan harap ia akan dapat lolos dari cengkeraman tiat Kunong. Setelah berkata demikian, ia segera membalikan badannya dan meninggalkan kantor angkutan itu. San Gyo Hang jadi terbengong-bengong menyaksikan sikap orang itu yang begitu kasar dan tidak memiliki kesopanan sama sekali tapi ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak memberitahukan tentang sikap Hong Kinho itu kepada kakak sepupunya, selain menyampaikan tantangannya untuk bertempur di Kelenteng Tau Te Ebyo di luar kota Tianjin. Giok Hang mengetahui dengan baik bahwa Paman Yasin Bu adalah seorang tua yang jujur dan adil dalam menimbang-nimbang urusan. Pasti pamannya itu akan jadi gusar dan menghukum Giok San jika dia mengetahui bahwa hanya disebabkan tertubruk sedikit saja anaknya itu telah memukul orang hingga hampir mati. Maka Giok Hang telah berlaku sangat hati-hati waktu menyampaikan berita tantangan Kim Ho kepada Giok San yang telah menerima tantangan tersebut dengan satu senyuman sinis. Pada esok harinya Sesudah sarapan tengah hari, Gioksan San dengan diam-diam telah mengajak Giokhang Hang menuju ke kelenteng Tau Tei -e Benar saja, di dalam halaman kelenteng yang sudah tidak diurus itu telah menanti seorang laki-laki setengah tua, yang bukan lain daripada Tiat Kun Ong adanya. Apakah hengkau ini bukan Tiat Kun Ong Kim Hou yang telah menantang aku kemarin Gioksan San menegur lebih dulu dengan suara keras? Benar sahut laki-laki setengah tua itu sambil maju setindak dan membusungkan dadanya. Apakah hengkau ini bukan Tiat Kun San? Orang yang ditanya lalu membenarkan sambil berkata, telah ku kelawi dengan jelas maksudmu dan untuk tidak membuang-buang waktu jelaskanlah dengan care apa engkau hendak berkelahi dengan aku. Kemarin dahulu saudara sepupuku telah kau pukul, hanya karena dia lelah menabrakmu dan kini jiwanya tengah terancam bahaya maut, Kata Ong Kim Ho, engkau dan aku mempunyai nama julukan yang sama Tiat Kun atau si tinju besi, maka hari ini aku hendak mengetahui Tiat Kun San atau Tiat Kun Ong yang tinjunya lebih keras. Giok San yang menganggap dirinya sendiri Tian He Etet atau nomor wahid di kolong langit, sambil bersenyum dingin lalu menjawab, boleh, tentu boleh. Katakanlah care bagaimana pertandingan itu hendak kau lakukan. Begini kata Ong Kim Ho tegas. Engkau boleh mendahului memukulku tiga kali. Jika engkau mampu merobohkanku, akan kubuang nama julukan ku Kun Ong dan mengaku kalah. Tapi jika engkau yang kena ku kalahkan, apakah engkau juga bersedia untuk membuang nama julukanmu dan menyerah kalah kepadaku? San Giok San Gusar bukan main mendengar kata-kata orang Si Ong itu. Bagus katanya tanpa banyak pikir lagi. Syaratmu itu ku setujui dan segeralah engkau bersiap-siap untuk menerima pukulan-pukulanku. Dengan bersandar pada dinding tembok lenteng, Ong Kim Ho lalu memasang kuda-kuda dan berkata, Tiat Kun San, engkau dapat segera mulai, aku telah siap. Giok San segera menyadari bahwa dia hendak diperdayai oleh lawannya itu. Maka setelah menyingsingkan lengan bajunya serta melibatkan ujung bajunya ke pinggangnya, Tiat Kun San lalu mengayun tinjunya untuk menghajar ulu hati orang sambil berseru. Sambut tinjuku ini. Ong Kim Ho pasang metu betul-betul. Begitu melihat tinju lawannya menyambar, lekas-lekas ia -lekas mengegus untuk menghindarkan pukulan itu. Dengan mengeluarkan suara buk yang keras sekali, tinju Giok San telah menghantam dinding tembok yang sudah tua itu sehingga gugur dan berlobang. Debu dan hancuran batu bata berhamburan kian kemari tertiup angin lalu. Tapi dengan mengambil kesempatan selagi Giok San hendak menarik pulang tinjunya yang nyasar itu, Ong Kim Ho secara curang telah menyerang dengan siasat Hek Ho Tau Sim atau Harimau Kumbang mencuri hati, balas menumbuk ulu hati Giok San dengan tinjunya yang besar dan kuat. Syukur juga Giok San bermata jeli. Begitu melihat lawannya berlaku curang, dengan segera ia mengagus untuk menggelak pukulan yang datang itu. Kemudian dengan sengit ia menyerang batok kepala Kim Ho dengan siasat Taisan Apteng atau Gunung Taisan menindih kepala. Dasyat dan ganas gerakan tinju Giok San itu hingga untuk kedua kalinya Kim Ho lekas berkelit dan duk. Tinju Giok. San menghantam dinding tembok hingga membuat lubang yang lebih besar daripada pukulannya yang pertama. Ong Kim Ho yang melihat muslihatnya untuk membokong Chiok San telah gagal, jadi sangat penasaran dan segera bersiap-siap untuk membarengi memukul agar ia dapat berkelit dari serangan lawan yang akan datang itu engkau telah berlaku curang bentak San Giok San Ong Kim Ho hanya mengganda mesem saja tanpa perasaan jengah atas perbuatannya yang telah fuat atau tertangkap basah itu. Kali ini dia tak menunggu sampai tinju Giok San menyambar tempat kosong dan hendak langsung memotongnya di tengah jalan dengan siasat Hui In Heng atau awan melayang-layang di sungai. Begitu tinju Giok San meluncur, Lekas-lekas ia mengangkat tinjunya sendiri dan terus dihantamkannya pada lengan Giok San sambil berseru, nah rasakanlah, ini bagianmu. Giok San yang tidak mudah dikelabui orang, dengan sebat menarik pulang tinjunya, untuk kemudian berbalik dipukulkan ke arah tinju lawannya. Duk titik. Suara beradunya kedua tinju itu telah membuat San Giyohang yang menonton di suatu pinggiran jadi terkejut bukan buatan. Karena begitu tinju kedua orang itu saling beradu, San Giok San tampak terdorong mundur dan hampir jatuh terlentang. Sedangkan Ong Kim Ho tak terasa lagi jadi menjerit dan terpental menabrak dinding tembok di belakangnya sehingga jatuh keluar tembok yang telah berlubang karena gugur dihantam dua kali oleh tinjunya San Giok. Kemudian dengan perasaan yang masih ngilu pada tangannya yang bekas bertemu dengan tinju Ong Kim Ho tadi. Giok San mendekati dinding tembok yang berlubang itu dan berkata kepada Ong Kim Ho yang saja bangkit di sebelah luar, "Apakah sekarang Engka suka menyerah?" Ong Kim Ho yang mendengar demikian lalu mencibirkan bibirnya sambil mengejek, "Menyerah! Aku toh belum kalah. Bagaimana Engkau dapat menyuruh aku menyerah? Sekarang lebih baik kita bertempur dahulu untuk mengetahui siapa yang lebih unggul dalam pertempuran ini." Mulailah kata San Giok San dengan hati yang sangat mendengkol Sambut seranganku ini seru Ong Kim Ho sambil maju menerjang dengan siasat tai pengpok Niau atau garuda menyambar burung Dengan tinjunya yang melancarkan pukulan maut, Kim Ho berniat membunuh tawannya dengan sekali gebrak dan Giok Hang yang sedang menonton jadi terkesiap hatinya Sambil membanting kaki ia berseru, celaka tapi San Giok San yang juga sudah berpengalaman dalam pertempuran dan sepasang tinju besinya telah sering membuat jiwa orang melayang dengan batok kepala remuk atau tulang-tulang lengan patah dan kaki cacat, tampaknya tidak menjadi kaget dengan serangan kilat lawannya itu. Begitu Ong Kim Hau maju melancarkan serangan mautnya, dengan segera ia menangkis pukulan lawannya itu. Setelah itu dengan gesit sekali tangan kirinya menyerang kepala Sedangkan tangan kanannya menerjang tulang Iga Kim Ho sambil membentak, "Terimalah hadiahku ini!" Sungguh tidak dapat dimengerti oleh Kim Ho bahwa bukan saja lawannya mampu menangkis serangannya, malah ia sekaligus dapat balik menyerang dirinya. Dalam keadaan bingung bercampur khawatir itu. Kim Ho tak lagi dapat mengelakkan kedua tinju besi Giok San yang tepat mendarat di sasarannya dengan mengeluarkan suara yang keras dan mengerikan sekali. Duuk titik. Aduh dan munkratlah darah segar dari mulutnya bagaikan air mancur. Di lain saat tubuh Kim How telah terpental ke suatu tempat yang terpisah tidak kurang dari 15 kaki jauhnya dan jatuh di tanah dengan tulang iga patah serta batok kepala remuk terpukul tinju besi giok san ternyata ia telah menghembuskan napasnya yang penghabisan tepat di muka meja sembahyang yang kelenteng tau -e bio yang tidak terurus itu. Giok San yang khawatir apabila kematian Kim Ho diketahui orang, Mengajak Giok Hang untuk segera mengubur mayat itu. Dalam perjalanan pulang ke dalam kota, Giok San telah berpesan kepada Giok Hang dengan berkata, "Adikku, janganlah kau beritahukan peristiwa ini kepada ayahku. Jika sampai ia mengetahui hal ini, titik dengan paras muka khawatir Giok San tidak berani lagi meneruskan kata-katanya. Giok Hang berjanji akan menutup mulutnya rapat-rapat." Meskipun di dalam hati ia merasa sangat menyesal menyaksikan Giok San yang begitu ganas telah mengirim jiwa lawannya tanpa memikirkan pula akibatnya nanti, tapi bagaikan asap yang sukar ditutupi, akhirnya ada juga orang yang mengetahui tentang San Giok San yang bertempur dengan Ong Kim Ho sehingga yang tersebut belakangan tewas jiwanya. Peristiwa tersebut dengan cepat tersiar luas dan mengakibatkan kegemparan di seluruh kota Tianjin. Lebih-lebih ketika pada esok harinya kantor angkutan Hin Liong Piokiok telah kedatangan seorang tua yang minta bicara dengan San Sin Setelah dipersilahkan masuk ke ruangan tengah orang tua itu mengadu kepada pemilik Piokiok itu. Lohu bernama Ong Hoa Yong, Ong Kim Ho dan Ong Kim Giok adalah kemenakan-kemenakanku. Mula-mula Kim Giok, karena tidak disengaja telah menubruk anakmu, Giok San, di muka gedung kesenian Taishiyake, mengakibatkan kemarahan anakmu yang lalu memukulnya sehingga muntah darah karena menderita luka dalam. Sesudah itu, Kim Ho datang menegur anakmu, tapi Giok San telah menjadi gusar dan lalu memukulnya sehingga tewas. Kematian Kim Ho sangat aku sesalkan. Karena bukan saja ia tidak memecahkan persoalan yang rumit ini tapi sebaliknya ia telah menantang berkelahi anakmu itu. Jadi dalam hal ini, kesalahan anakmu mungkin juga tidak seberapa besar, dan ku sesalkan sekali tindak tanduk Kim Ho yang terlampau sembrono itu. Tapi bagaimana dengan kemenakanku Kim Jiok? Ia bukan seorang tukang berkelahi, bukan ahli silat, tapi hanya seorang pedagang biasa. Mengapa anakmu main pukul saja dengan membabi buta, hingga mengakibatkan ia menderita luka-luka berat? Simbu jadi melongo dan bungkam sejenak bagaikan orang yang terkesima. Ia menatap wajah orang tua itu yang angker dan bersinar mata, tajam dan meski tubuhnya tidak besar tapi tampak kekar dan gerakannya juga gesit. Dengan hanya memperhatikan sepintas lalu saja, Sinbu segera tahu bahwa dia itu adalah seorang yang mahir ilmu silat. Sinbu yang terlebih dahulu telah memperhatikan dengan seteliti-telitinya, lalu dengan wajah yang berseri-seri menanyakan dengan sikap yang ramah, katanya, On Losu, anakku Giok San memang seorang yang muda naik darah. Ia bertabiat sangat keras dan tak suka mengalah kepada orang lain. Maka setelah terjadi pemukulan atas kedua orang kemenakanmu itu, yang seorang menderita luka berat dan yang seorang lagi meninggal. Pertama-tama terimalah rasa turut berbelasungkawa ku atas kematian saudara Kim Ho dan rasa sesalku yang sedalam-dalamnya atas terluka parahnya saudara Kim Giok. Sesungguhnya kejadian ini terjadi di luar tauku, maka aku mohon tanya ke Losu, care bagaimana baiknya peristiwa ini harus kita selesaikan. titik. Lohu juga pernah belajar ilmu silat kata Ong Ho Yong, kemudian berkeliaran di kalangan Kang Ong sehingga berapa tahun lamanya. Bukan sekali-kali maksud Lohu untuk membereskan persoalan ini dengan kekerasan. Jika semenjak kini Kiochu tidak bertindak tegas terhadap anakmu itu, niscaya di kemudian hari ia akan mengulangi perbuatannya yang tidak baik itu. Oleh karenanya Aku mohon supaya Kiokchu segera bertindak dengan secara bijaksana, tegas dan menghukum anakmu sebagaimana mestinya. Kalau tidak, tak laluilah aku apa yang kelak akan terjadi atas dirinya. San Sin Bu yang bertabiat jujur dan biasa bertindak bijaksana tanpa memilih bulu, segera berjanji untuk menghukum anaknya itu menurut ketentuan-ketentuan yang merupakan undang-undang rumah tangga bagi semua keluarga San. Hoa Yong tampak merasa puas juga dan segera berjalan pulang dengan pikiran tenang dan tidak banyak bicara pula. Seperginya orang tua itu, Sin Bu segera memanggil Giok San yang semula dikutuk keras perbuatannya yang tidak memandang peri kemanusiaan dan main pukul orang saja tanpa menimbang-nimbang dahulu duduk persoalannya. Kemudian ia tahan Giok San dalam penjara rumah tangga yang terletak di belakang kantor angkutan Hin Leong Piok di situ, Giok San ditahan tanpa dapat berbantahan. Karenanya, ia hanya berani marah di dalam hati, tapi kuncup di lahir. Tinjunya dikepal-kepalkan, kemudian dipukulkan pada jubin di bawah kakinya yang segera hancur berhamburan bagaikan tanah kering yang dihantam godam yang besar dan berat. Giok Hong yang merasa kasihan telah coba memintakan ampun kepada pamannya agar Giok San bisa dibebaskan. Permintaan itu ternyata sia-sia belaka, Paman San. Tak mau mengabulkan permintaannya. Giok San tetap ditahan di situ untuk kemudian baru dibebaskan jika tabiatnya yang aseran telah berubah menjadi baik dan sabar. Demikianlah Giok Hang mendapat jawaban dari Seng Paman yang memegang sangat keras peraturan rumah tangganya. Setengah tahun kemudian, ketika Giok Hang sedang menemani pamannya pergi melindungi kereta-kereta Pyok ke lain tempat, Giok San yang ditahan dalam penjara rumah tangga telah meninggal dunia karena kesal dan tak dapat melampiaskan nafsu amarahnya. Kedudukannya dalam kantor angkutan Hin Liang Pyok Pyok telah digantikan oleh adiknya Giok Tin yang kelak namanya terkenal sebagai seorang ahli silat yang gagah perkasa. Budiman dan luas pergaulannya di kalangan Kang Ong, kala itu Giyok Hang telah berusia 26 tahun, tapi dalam usia yang masih cukup muda itu, oleh pamannya ia telah diberi kekuasaan penuh untuk melindungi sendiri Pio dengan tak pernah mengalami kerugian atau kegagalan dalam tugasnya sebagai Piyosu. Di samping ia disegani karena kelihaian ilmu golok dan ilmu tendangannya, ia pun sangat ramah tamah. Tak heran, lambat laun hubungannya dengan orang-orang gagah dan ahli-ahli silat yang mencari nafkah di kalangan Kang Ou bertambah rapat dan luas. Sedangkan para saudagar yang pernah menyewanya untuk melindungi barang-barang mereka dengan selamat ke tempat yang dituju, jadi semakin banyak dan selalu meminta dirinya untuk keluar melindungi sendiri pio-pio mereka itu. Sebagai seorang muda yang masih gemar dengan pujian-pujian orang, Giok Hang tak pernah menampik semua itu walau tempat yang dituju jauh dan berbahaya. Rekan-rekannya pun kerap kali memperingati untuk ia menolak saja melindungi pio-pio yang kurang menguntungkan itu. Pada suatu hari San Giok Hang telah menerima perintah pamannya untuk melindungi pio yang mengangkut bahan obat-obatan seperti Lok Jiong, Jim Som, dan lain sebagainya. Dari kota Tianjin menuju ke Taigoan dalam Provinsi Soasai dengan melalui kota Poleng, mendaki daerah pegunungan Taihangsan dan memasuki wilayah Provinsi Soasai. Selama Giok bertugas sebagai piosu, inilah untuk pertama kalinya ia melakukan perjalanan ke barat. Dengan mengiringi 12 buah kereta-kereta pio, pada suatu hari ia tiba di sebuah kota kecil yang bernama OAye Potin dan terletak di bawah kaki Gunung Taihangsan yang termasuk dalam wilayah provinsi Soasai. Kota ini hanya terdiri dari 100 rumah lebih, keadaannya cukup ramai dan serba ada. Ada toko pakaian, kedai nasi dan minuman yang seolah-olah dibuka untuk para pelancong yang berkunjung ke situ. Rombongan San Giok Hang memasuki kota Oye Potin di waktu hari menjelang petang, oleh karena itu lekas-lekas ia mencari rumah penginapan dan kedai nasi untuk mereka makan dan beristirahat. Tatkala anak buahnya telah makan dan masuk tidur, Giok Hang yang belum makan lalu keluar dari rumah penginapan dan menuju ke sebuah kedai minuman untuk mencari makan dan arak yang menjadi kegemarannya. Begitulah, setelah memesan arak dan daging, Si pemuda lalu duduk makan dan minum sambil menikmati pemandangan Gunung Tai Hang San di waktu malam hari. Dia belum duduk terlampau lama di situ, ketika dari kejauhan sekonyong-konyong terdengar bunyi genta yang bergemerincing dengan dibarengi oleh suara kaki kuda yang berjalan menuju ke kedai arak itu. Tatkala Giok Hang coba menjenguk keluar jendela, dari arah jalan raya ia melihat seorang laki-laki setengah tua yang berjenggot pendek dan menunggang seekor kuda bulu gambir usianya kira-kira 40-an perawakan badannya tegap dan kekar kepalanya besar dan matanya bundar alisnya yang hitam dan tebal seimbang dengan kumis dan jenggotnya yang pendek tapi lebat di pinggangnya ia menyoren golok yang serangkanya diukir dan nampaknya sudah tua sekali Giok Hong yang melihat kedatangan orang itu, di dalam hatinya jadi tercekat karena tiba-tiba ia teringat dengan istilah Hyang Ma atau penyamun tunggal, begal berkuda yang biasa berkeliaran dengan hanya seorang diri saja dan merampok tanpa bantuan konco-konconya yang lainnya. Para yang Ma serupa itu kerap berkeliaran di daerah Provinsi Soatang. Sesampainya di muka kedai, orang laki-laki setengah tua itu lalu menambatkan kudanya di bawah sebuah pohon, kemudian dengan tindakan yang garang ia melangkah masuk ke dalam. Setelah memilih tempat duduk yang justru tepat di seberang meja Giok Hang, ia lalu memanggil seorang pelayan dan minta disediakan arak dan daging. Dari situ ia memandang ke arah si pemuda Shisan sambil bersenyum simpul. Giok Hang tidak menegurnya berhubung ia belum kenal siapa tamu yang baru datang itu. Sambil makan dan minum, orang itu mencabut goloknya dan sambil meneliti golok itu sesaat lamanya, kemudian berkata seorang diri, petang hari ini akan terbit hujan ribut. Giok Hang tidak paham apa yang dimaksud orang itu, tapi ia tinggal membisu. Dapatkah sebilah golok meramalkan keadaan hawa udara pikirnya heran? Diam-diam, ia merasa sangat kagum juga melihat sinar golok itu yang berkilau-kilau karena sinar api yang terpantul di atasnya. Inilah sesungguhnya sebilah golok mustika yang baik sekali, pikir si pemuda di dalam hatinya. Lekas ia bangkit dari tempat duduknya, membayar harga arak dan makanan yang dimakannya, dan terus kembali ke rumah penginapan. Setelah memeriksa kereta-kereta Tio -kereta dan anak buahnya, ia masuk ke kamarnya dengan hati lega. Pada esok harinya pagi-pagi benar, setelah membayar ruang makan dan sewa kamar, Giok Hang lalu memberangkatkan rombongannya seperti pada waktu mereka berangkat semula, yakni tenang dan tidak tergesa-gesa. Waktu sedang melalui tempat-tempat di sepanjang pegunungan Tai Hang San, Kira-kira terpisah sepuluh li dari kota Taigoan, tiba-tiba Giok Hang telah dikejutkan oleh suara genta yang gemerincing dan dibarengi dengan suara kaki kuda yang mendatangi dari arah belakang rombongan kereta-kereta pionnya. Giok Hang segera mengetahui bahwa di sebelah belakangnya ada orang yang sedang membuntutinya. Tidak begitu lama terdengar suara sebatang hiang cian atau panah bersuara melesat dilepaskan orang kejurusannya. Lekas-lekas ia mendekam di atas punggung kuda untuk menghindari Hiang Cian tersebut, yang ternyata benar menyambar dari belakang dan lewat di sebelah atas kepalanya. Tatkala ia menoleh ke belakang, barulah ia ketahui bahwa orang yang melepaskan Hiang Cian itu bukan lain daripada si jenggot yang lelah dijumpai di kedai arak kemarin petang. Giok Hang jadi mendongkol dan siap sedia untuk menghadapi segala kemungkinan. Orang itu, yang melihat Giok Hang dengan lincahnya telah dapat menghindarkan diri dari Hiang Ciannya, tertawa mengakak lalu berkata, Hai bocah, sungguh berani engkau melindungi kereta-kereta Pio lewat di sini. Siapa kau, yang telah melepaskan Hiang Cian secara pengecut sekali bentak Giok Hang sambil menahan tali kekang kudanya. Lohu di waktu berjalan tak pernah mengganti nama, di waktu duduk pun tak bersedia menukar si sahut si jenggot dengan sikap yang jumawa. Aku kuan ban. Piu dari soasai yang sudah tidak asing lagi bagi semua orang. Kali ini lohu telah berturut-turut kalah berjudi hingga lohu berhutang pada banyak orang dan belum mampu melunaskannya. Maka engkau harus bisa melihat gelagat dan lekas-lekas serahkan kereta-kereta piomu kepadaku. Kalau tidak, harus engkau ingat baik-baik bahwa goloku ini tidak bermata. Sesudah berkata begitu, Kwan Ban Priu segera menghunus goloknya untuk menggertak San Giok Hang, tapi Giok Hang bukanlah seorang pengecut. Mendengar ancaman itu, segera ia menghunus goloknya sambil berkata, Hai, Begal Si Kwan. Ternyata engkau keliru jika beranggapan bahwa dengan semudah itu engkau dapat menggertakku. Tapi jika engkau dapat mengalahkanku dengan secara jujur, akan kuserahkan serahkan kereta-kereta Pio ini padamu. Kuan Ban Pio tertawa terbahak-bahak. Bagus sahutnya. Seorang laki-laki sejati pasti takkan mengingkari kata-kata yang telah diucapkannya. Sekarang mari aku uji kata-katamu. Sambil berkata demikian, Si jenggot segera menepuk pantat kudanya yang lalu melompat maju, sedang golok di tangannya dipakai membacok si pemuda dengan gerakan secepat kilat. Giok Hang lekas menahan tali kekang kudanya, kemudian menyambut bacokan itu dengan goloknya sendiri. Seret titik. Ah Giok berseru kaget. Dengan mengeluarkan percikan api yang berhamburan kian kemari, Goloknya telah terpapas putus menjadi dua potong dan membuat si pemuda terkejut bukan kepalang Dengan begitu ia ketahui bahwa golok Wuhan ban piu itu sesungguhnya bukan golok sembarangan Giok Hang yang tidak mau menunjukkan kelemahan dirinya segera balas menabasi orang Shi dengan goloknya sudah kutung itu Sret titik Buat kedua kalinya golok Giok Hang telah terpapas putus Terpaksa ia melemparkan goloknya yang sudah menjadi sangat pendek itu sambil menarik mundur kudanya dengan secara tiba-tiba. Kuan Ban Piu tertawa mengakak. Apakah engkau sekarang telah mengetahui sampai di mana kelihayan kutanyanya bangga? Engkau hanya mengandalkan pada golokmu yang baik itu Ejek San Giok Hang, tapi ingat baik-baik bahwa bukan engkau saja yang sungguh-sungguh dapat dikatakan lihai. Giok Hang merasa percuma saja untuk bertempur dengan lawannya itu karena golok mustika yang dimiliki Ban Pryu itu betul-betul amat tajam dan tiada tandingnya. Untuk tidak merendahkan harga diri, diambilnya sebilah pedang, dengan apa ia maju pula menempur berandal dari soasai itu. Seperti juga pertempuran dalam babak pertama, perkelahian dalam babak ini pun berkesudahan sama. Pedang Giok Hang putus menjadi beberapa potong. Ha, ha, ha tertawa si berandal Shikwan. Apakah sekarang engkau suka menyerah kalah kepadaku? Giok Hang tidak menjawab tapi segera membalikan kudanya untuk lari meninggalkan lawan itu. Kuan Ban Piu membedal kudanya untuk menyusul sambil membentak, jangan lari. Di waktu kejar-kejaran itu terjadi, San Giok Hang telah mendapat suatu pikiran yang bagus sekali untuk merobohkan Kuan Ban Piu, Ialah dengan menggunakan senjata rahasia Ketika Kuan Ban Piu berada pada jarak yang terpisah 20 tindak lagi Jauhnya, tiba-tiba si pemuda menjumput sebuah hui piau dari dalam kantong kulit Lalu disambitkan ke belakang untuk melukai si pengejar Kuan Ban Piu yang sedari tadi telah dapat menduga maksud seng lawan Begitu melihat piau itu meluncur ke arahnya dengan sebal ia menyempok dengan goloknya hingga Piao itu jatuh ke tanah. Giok Hang jadi terkejut. Ia tak putus asa, malah ia sambitkan pula Piao yang kedua. Piao ini pun telah dapat dibacok jatuh oleh golok Kuan Ban Piu sehingga putus menjadi potongan-potongan besi. Celaka pikir si pemuda. Untuk dapat mengalahkan Kuan Ban Piu, aku harus mempunyai senjata yang cukup kebal. Kemudian dengan nekat ia putar kudanya 180 derajat sehingga ia tepat berhadap hadapan dengan kuda si begal Shikwan yang sedang mendatangi itu titik Sekarang sambutlah baik-baik jimatku ini bentaknya dengan suara penasaran dan mendongkol Bersamaan dengan berakhirnya bentakan itu, meluncurlah tiga buah piau berturut-turut ke jurusan Kuan Piu, yang terpaksa harus putar goloknya demikian keras hingga bagaikan baling-baling saja cepatnya. Tiba-tiba Kuan Ban Piu King sedang sibuk sekali menghalau ketiga piau itu jadi sangat terkejut karena kudanya telah meringki keras sambil secara keras pula menggoncangkan tubuhnya yang besar itu. Ia tidak berdaya menahan tali kekang kudanya, di lain saat ia telah jatuh terjungkal dan roboh terjerumus ke dalam solokan ternyata Giok Hang telah berhasil menimpukan piaunya tepat ke mata kuda Kuhan Bang Piu, selagi dia sibuk menghalau piau si pemuda. Karena kesakitan, kuda itu menjadi marah dan melemparkan juga beban yang duduk di punggungnya. Sialan kasih penyamun tunggal memaki sang Giok Hang dengan hati sangat mendengkol. Engkau berani mencurangi tuan besarmu. Aku belum puas jika belum melintir batang lehermu sehingga kepala copot. Engkau sendiri yang berlaku curang dan hanya pandai mengandalkan golokmu yang sangat tajam itu sahut San Giyok Jika engkau sesungguhnya seorang hohan, aku tantang kau untuk bertempur dengan bertangan kosong. Tapi Kuhan Ban Priu tak mau meladeni, hanya bangkit dan kembali menaiki kudanya yang ternyata hanya dapat luka di mata saja untuk kemudian dengan golok di tangan mengejar pula lawannya. Giok Hang yang merasa percuma jika harus menempur ban Piu dengan senjata, pun ikut lari guna mengelak dari bacokan golok lawannya yang ganas itu. Aku bisa dikatakan pengecut kalau main kabur-kaburan begini, irupa pikir Giok Hang. Oleh sebab itu, ia segera tahan tali kekang kudanya dan menantikan datangnya si orang Shikuan sambil duduk tegak di atas pelana kudanya. Hai bocah, sungguh memalukan sekali perbuatanmu yang curang itu bentak Kuhan Ban Priu yang terpaksa menahan juga tali kekang kudanya tatkala melihat San Giyok Hang menghadapinya dengan sikap yang gagah berani. Curang. Mengapa tidak engkau tanyakan begitu kepada dirimu sendiri, Si pemuda, Shisan, mengembalikan kata-kata si begal itu dengan spontan "Engkau berkelahi dengan hanya mengandalkan pada golokmu yang tajam itu, tapi kau tak mau bertanding dengan tangan kosong. Apa salahnya jika aku pergunakan Piao? Sekarang, apa maksudmu mengejar-ngejarku?" "Jadi, engkau belum mau menyerah kalah. Aku toh belum kalah dalam perkelahian denganmu tadi." Maka apa sebabnya aku mesti menyerah kalah si pemuda Shisan balik bertanya. Kuan Ban Piu tanpa menghiraukan kata-kata San Giok Hang lalu mengejarnya dengan golok siap sedia untuk membunuh pemuda itu. Terpaksa Giok Hang mempergunakan toyanya untuk melawan tapi pertempuran itu tidak berlangsung terlalu lama. Begitu toya itu terbacok kutung sehingga beberapa kali lagi-lagi si pemuda mesti kabur karena takut terbacok oleh golok Kuan Ban Pio yang sangat tajam itu. Akhirnya kereta-kereta Pionya dapat dirampas si begal dengan secara mudah. Engka suka menyerah kata Kuhan Ban Pio sambil mengejar terus. Tidak. Kecuali aku sesungguhnya kalah dalam perkelahian dengan tangan kosong atau dengan senjata yang sama baiknya seperti senjatamu itu sahut San Giok Hang dengan hati penasaran. Kuan Ban Piu tahan tali kekang kudanya sambil tertawa terbahak-bahak. Sementara engkau belum mau menyerah kalah katanya pada akhir-akhirnya, akan kutahan kereta-kereta pionmu hingga sebulan lamanya tanpa diganggu. Tapi jika lewat sebulan engkau tidak datang mencariku, aku anggap engkau telah menyerah kalah dan kereta-kereta pionmu akan menjadi milikku yang sah. Apakah kata-katamu itu dapat dipercaya? Kata Geok Hang dengan perasaan ragu bercampur jongkol Itgan kiecut, sumalan rui, sepatah kata yang telah diucapkan oleh seorang laki-laki sejati. Empat pasang kuda sukar mengejarnya, kata Ban Piu dengan lancar. Jika engkau mengatakan demikian kata San Geok Hang, aku pun berjanji akan mencarimu dalam waktu yang telah kau tetapkan itu. Jika aku tidak datang mencarimu, Bolehlah engkau anggap aku kalah tapi jika aku balik kembali. Titik. Akan kita lanjutkan pertandingan itu si Begal si Kwan memotong pembicaraan orang sambil ketawa mengakap. Demikianlah, dengan hati yang sangat penasaran Giyok Hang terpaksa menyerahkan kereta-kereta pionya diangkut oleh si Begal ke dalam sarangnya di atas gunung. Pada petang hari itu si pemuda tidak kembali ke rumah penginapan di Poten tapi langsung menuju ke kota Poteng untuk mencari senjata yang baik guna dipakai menandingi golok Wan Ban Priyo yang luar biasa tajamnya itu karena telah menyaksikan sendiri ketajaman golok tersebut maka ia merasa pasti senjata itu akan mampu membacok putus segala macam barang logam dan batu bagaikan orang menabas tanah liat saja empuknya setelah menginap semalaman pada esok harinya ia mencari bengkel nebes yang terkenal kerap membuat golok-golok dan alat-alat senjata di kota Poteng. Ternyata tidak diperolehnya senjata yang sama tajamnya dengan golok si begal berkuda itu sehingga Giok Hang menjadi pusing kepala dan tak tahu kemana mesti membeli senjata yang dibutuhkannya itu. Berlalunya seng hari yang dirasakan Giok Hang begitu cepat, tidak berbeda dengan melesatnya anak panah yang ditembakkan dari busurnya. Semenjak kereta-kereta Pio Hin Leong Pio dikangkangi oleh Kuan Ban Piu, tiga minggu telah lewat tanpa terasa pula. Begitu cepatnya waktu, tapi si pemuda belum juga dapat mencari senjata yang tepat untuk dipakai menandingi golok Kuan Ban Piu. Pada suatu hari ia telah datang ke sebuah bengkel yang membuat tombak, Golok dan pelbagai macam senjata tajam tatkala ditanyakan oleh pemilik bengkel itu, "Senjata macam apa yang dibutuhkannya?" Giok Hang lalu mengarang suatu cerita khayalan sambil berkata bahwa dia sedang bertaruh dengan seorang sahabat untuk dapat mengalahkan goloknya yang sangat tajam dan dapat membacok barang logam dan batu gunung bagaikan tanah liat mudahnya. Ia minta nasihat pemilik bengkel itu, dengan senjata apa dia dapat mengalahkan atau merampas golok mustika itu sehingga terlepas dari tangan pemiliknya. Si pemilik bengkel senjata yang hanya dapat membuat pelbagai macam senjata menurut pesanan orang, tidak mampu memberikan keterangan care bagaimana untuk mengalahkan golok yang tajam selain mengalahkannya dengan golok yang lebih tajam dan keras. Syukurlah salah seorang tukang dalam bengkel itu mengerti juga ilmu silat dan paham mempergunakan pelbagai macam senjata hingga ia lantas memberikan Toya Kong San Kun untuk Giok Hang agar dapat mengalahkan golok kawannya yang dikatakannya sangat tajam itu. Golok yang tajam harus dilawan dengan Toya Kong Sangkun yang terbagi menjadi dua bagian serta digabungkan dengan mempergunakan rantai besi di bagian tengahnya menerangkan si tulang dari bengkel senjata tersebut Jika Toya yang separuhnya terbacok putus Toya yang separuhnya lagi dapat dipergunakan untuk menghantam belakang golok itu sehingga dapat terpukul jatuh Selain mudah dipergunakan Toyakon Sangkun biasa dibuat daripada bagian kayu yang liat dan tidak mudah patah dan membal bagaikan rotan. Sebilah golok yang tajam mudah membacok putus barang yang keras, tetapi tak mudah memutuskan barang yang liat dan membal. Maka kalau Tuan ingin mengalahkan golok kawanmu yang tajam itu, aku nasihati supaya Tuan melawannya dengan mempergunakan Toyakon Sangkun. San Giok Hang mendengar keterangan demikian, sudah barang tentu jadi sangat girang dan lalu membeli sepasang toya tersebut. Sesudah itu ia kembali ke rumah penginapannya untuk bersiap-siap menyusul Kuan Ban Prio di sarangnya. Keesokan harinya setelah ia selesai sarapan dan membayar sewa kamar, San Giok Hang segera membedal kudanya untuk kembali ke kaki gunung Ihai Hang San di mana ia telah dicegat oleh Yang Ma dari Shio Asai pada tiga minggu yang lampau. Selanjutnya, untuk mempercepat pekerjaannya menyusul Kwan Pu, ia kembali ke tempat penginapan yang dahulu di kota Oye Ban. Ia menanyakan keterangan tentang di mana letaknya sarang si begal berkuda kepada seorang pelayan rumah penginapan yang ia kenal dengan nama Lei. Yang masih kuan ini memang sangat ganas, kata pelayan rumah penginapan itu. Ia bersarang di puncak Kawi Gohang di Pergunung Nataf Hengsan. Ia berasal dari desa Kuan Chung, waktu mudanya belajar ilmu silat kepada Chu Intujin di pegunungan Feng Peksan 8 tahun kemudian setelah tamat belajar silat, ia datang ke Tai Heng San dan menjadi seorang hiang atau penyamun tunggal, begal berkuda yang biasa berjalan seorang diri saja. Dari sini hingga ke kota Taigoan yang terletak 300 li jauhnya, namanya cukup disegani orang serta dikenal bukan saja oleh orang-orang dewasa tapi juga oleh kaum wanita dan anak-anak. Ia merampok tanpa memilih bulu, barang-barang milik perorangan atau milik negara, semua dikerjakannya tanpa segan-segan lagi. Banyak jiwa manusia telah melayang di dalam tangannya hingga karena itu orang telah memberikannya nama julukan Senggiamong atau El Maut Hidup. Karena ia kerap berkeliaran di sini, maka hampir semua orang mengetahui riwayat hidupnya yang hitam. Para pemilik kantor angkutan yang lewat di sini dan tidak membayar pajak jalan kepadanya, niscaya akan diganggu, barang-barangnya dirampok dan para piosunya dibunuh. Pada tiga. Minggu yang lampau Chuan telah menginap di sini dengan membawa kereta-kereta Pio, apakah barangkali barang-barangmu itu telah dirampok olehnya di tengah jalan? San Giok Hang mengangguk membenarkan. Enam buah keretaku telah dirampasnya sahut si pemuda, sedangkan dua belas orang pengendara kereta-kereta itu pun telah turut lenyap juga berikut kereta-keretanya, hingga tidak diketahui apakah mereka sekarang masih hidup atau sudah mati di tangan begal jahanam itu. Jika demikian halnya kata Ahli, ada kemungkinan mereka semua telah dibunuh oleh si hiang Mayang khas darah itu. Rupanya tuan baru pertama kali ini lewat sambil mengantar kereta-kereta Pio di sini, bukan? Benar sahut San Giyok Hang. Inilah untuk pertama kalinya aku mengantar Pio ke daerah ini. Maka kali ini aku mesti bertempur dengan si begal Jahannam untuk mengambil pulang kereta-kereta Pio yang dirampasnya serta membasminya untuk membebaskan rakyat yang selalu ketakutan dan menjadi korban-korban keganasannya. Tatkala itu ahli yang melihat San Giyok Hang membawa Toya Kong San Kun lalu jadi tersenyum dan berkata, Tuan, senjatamu ini bukanlah menjadi lawan golok lokuan si, si tua yang sangat tajam itu. Selain itu, ia pun mempunyai kepandaian silat yang tinggi dan lihai sekali. Goloknya itu bernama Xiangliongtau Cucu atau apa yang biasa dikenal orang dengan nama sebutan Golok Naga Kembar. Mendengar si pelayan menyebut nama golok itu, Giok Hang jadi menduga bahwa ahli pasti mengetahui juga tentang asal-usul golok mustika itu dan bertanya, Ah hei, sudikah kiranya engkau memberitahukan kepadaku tentang asal usul golok itu? Menurut cerita orang, golok siang liong tau cutu itu asal mulanya dimiliki oleh seorang berandal terkenal yang bernama Tio Bun Xiang di luar kota San Kuan menerangkan pelayan rumah penginapan itu. Di atas permukaan golok itu terdapat ukiran sepasang naga yang sedang memuntahkan mustika. Dengan mengandalkan golok ini, Tio Bun yang telah menjegoi kalangan para perampok di luar tembok besar. Menurut kabar yang pernah kudengar dari cerita orang lain, golok yang berlumuran dengan noda darah itu dapat meramalkan keadaan hawa udara. Jika ia berkilau-kilauan sinarnya di bawah panas matahari, maka hari pun akan cerah, jika noda-noda darah itu tampak memerah kehitam-hitaman. Maka sudah barang tentu udara akan beruhan dan akan ada terbit angin ribut. Pada suatu hari Kuhan Ban Pri lewat di Kim Chiu dan merasa sangat tertarik untuk dapat memiliki golok tersebut, tapi tak mungkin untuk memperoleh golok mustika itu dengan jalan kekerasan. Maka ia sengaja mengundang Tio Bun yang makan minum dan melolohnya minum arak sehingga mabuk berat lalu membunuhnya dan dirampas goloknya yang bernama Golok Naga Kembar itu kemudian Kuan Ban Piu menjagoi kalangan Kang Ou Hitam di daerah ini. Sekianlah apa yang telah ku ketahui tentang asal-usul golok tersebut. Ungan begitu, San Giok Hang baru mengetahui asal mula Kuan Hon Piu memperoleh golok naga kembar itu. Dengan bersenyum dingin ia berkata, membunuh orang yang sedang mabuk dan merampas miliknya, itu bukanlah perbuatan seorang Hohan. Dia bukan seorang gagah yang sejati, tidak bedanya dengan seorang bajingan rendah yang berkulit muka sangat tebal. Jika aku tidak memusnahkannya, itu sama saja dengan mengumbar harimau haus darah di antara rakyat jelata yang lemah dan tidak berdosa. Maka pada keesokan harinya sesudah sarapan, Giok Hang dengan berbekal 20 buah hui piau dan sepasang toyakong sangkun yang diselipkan di kiri kanan pelananya, berangkat menuju ke puncak Hui Gohong. Sesampainya di tempat dahulu ia bertempur dengan Kuan Bang Piu, dia tak melihat bayangan kereta-kereta dan para kusirnya itu. Malah ia mengendus bau bangkai yang sangat memuakan di antara semak-semak yang lebat di sisi jalan. Saat kala si pemuda coba menyingkap semak-semak tersebut, di sana ia melihat dua orang laki-laki yang berpakaian seragam usir kantor angkutan Hin Liong Pio telah menjadi mayat dan dikerumuni lalat-lalat hijau serta menebarkan bau yang amat tidak sedap. Giok Hong yang menyaksikan kejadian tersebut, jadi sangat terharu dan bersumpah takkan mau selesai jika belum membunuh si begal Kwan yang tidak mengenal peri kemanusiaan itu. Begitulah sesudah mengubur mayat kedua orang pengendara kereta pionya itu, Giok Hang lalu menaiki kudanya untuk melanjutkan pengejaran terhadap si maut hidup itu ke atas puncak Kaui Go Hong. Perjalanan menuju puncak Kaui Go Hong selain berbelit-belit dan sukar sekali dilalui, keadaannya pun sangat berbahaya. Karena di samping jalanan-jalanan yang sempit dan buruk, di kiri kanan lereng gunung terdapat jurang-jurang yang amat dalam dan sukar didaki. Lebih-lebih karena jurang-jurang itu amat licin dan tidak ditumbuhi rumput-rumput selembar pun. Beberapa banyak puncak-puncak berdiri berbaris dan tampak dari kejauhan bagaikan tonggak-tonggak batu yang runcing. Sukar bagi Giokhang untuk mengetahui puncak yang mana bernama Hui Gohong. Hong. Hari telah menjelang senja, dari kejauhan dengan samar-samar terdengar suara genta di antara kesunyian itu. Setelah giok, hang mendengar sesaat lamanya, barulah diketahuinya bahwa di lembah gunung yang sedang dilaluinya itu terdapat sebuah kelenteng kaum Buddha. Lekas-lekas ia menuju ke sana untuk menumpang menginap dan berlindung. Baru esok harinya, melanjutkan perjalanan ke puncak Kawi Gohong. Tapi sebelum tiba di muka kelenteng, tiba-tiba ia mendengar suara genta gemerincing yang dibarengi dengan suara kaki kuda. Giok Hang segera mengenali suara genta itu serta mengetahui juga siapa adanya orang yang sedang mendatangi kejurusannya itu. Itulah si bangsat Shikwan pikirnya gemas. Sambil berpikir demikian, Giok Hang lalu mencabut Toya Kong Sangkun dari pelananya. Ia bersiap sedia untuk melakukan serangan terhadap musuhnya di mulut selat gunung yang semula hendak dilaluinya itu. Tidak begitu lama, benar saja dari sebelah selat gunung datang seorang laki-laki yang bertubuh tegap dan menunggang kuda bulu gambir yang gentanya berbunyi gemerincingan. Dengan hati berdebar-debar si pemuda Shisan menantikan dengan tidak sabaran. Tapi ketika orang itu telah datang cukup dekat, Barulah diketahui bahwa dia itu bukan Kuan Ban Piu. Wajah orang itu dan segala galanya memang hampir mirip dengan si begal si Kuan. Barusan karena Giok Hang tak dapat melihat cukup jelas, berhubung di tempat yang berjarak puluhan tombak jauhnya itu telah diliputi oleh kabut putih yang mulai turun sebagai pertanda daripada datangannya sang malam hari, maka Giok Hang sama sekali tak menyangka bakal ada orang kedua yang berkuda dengan memakai genta yang biasa dipakai oleh Kuan Bang Piu itu.